Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya. Dan pada video kali ini saya akan berbagi tutorial pada kalian cara menghapus histori tontonan atau riwayat tontonan kita di TikTok. Nah, ini caranya sangat gampang sekali. Nah, baik, di sini kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini kita buka dulu aplikasi TikToknya. Silahkan teman-teman masuk ke profilnya ya, yang ada di pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya di sini silahkan teman-teman klik titik 3 atau garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian di sini kita pilih pengaturan dan privasi. Selanjutnya kita scroll dulu. Nah, di sini ada riwayat tontonan. Nah, silakan teman-teman klik saja riwayat tontonan ini. Nah, jadi ini adalah histori tontonan saya di TikTok. Nah, untuk menghapus histori tontonan ini, silakan teman-teman klik pilih yang ada di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik ini ya, satu-satu untuk menghapusnya ya. Nah, gini. Namun ini kan satu-satu. Di sini kita akan langsung memilih semuanya. Caranya di sini silakan teman-teman klik yang ini, pilih semua riwayat tontonannya. Nah, maka semua histori video akan tercentang secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik tombol bersihkan. Kita klik saja yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, hapus semua riwayat tontonan dari 30 hari terakhir. Nah, di sini kita pilih saja bersihkan. Nah, maka secara otomatis ya, riwayat tontonan di TikTok akan terhapus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, riwayat tontonan saya sudah tidak ada. Coba kita cek lagi. Nah, tidak ada ya teman-teman. Nah, jadi itu dia cara menghapus histori tontonan di TikTok. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.